Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara apa ya, cara mematikan antivirus sementara. Itu di mana antivirus yang akan kita matikan itu Avast di sini. Avast. Ya, barangkali nanti suatu saat teman-teman semua ingin menginstal suatu aplikasi biar nantinya tidak terblok ya, kalau posisi seperti ini antivirusnya sedang aktif, you're protected, jadi dilindungi. Nah, bagaimana sih ya, jika teman-teman semua ingin menginstal aplikasi tapi tidak terdeteksi atau tidak diblok sama Avast, hanya sangat mudah. Kita close, kemudian ada masuk di sini nih, ada logo. Klik kanan di sini. Nah, di sini ada facil control, kemudian nih di sini disable for 10 minutes, 1 hour and until computer restart. Nah, teman-teman bisa pilih lah. Semuanya mau pilih yang satu saja mas nih. Yang satu sama saja, kemudian di yes. Oke, nah di sini ada tanda silang. Ya, Avast free antivirus are unprotected, jadi sudah tidak terlindung lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian gimana cara mengaktifkan kembali? Tinggal klik kanan lagi, kemudian di enable all seal. Oh, jadi Avast sudah aktif kembali. Oke, mungkin demikian cara mematikan antivirus Avast secara sementara. Terima kasih.